agensi-agensi yang membina rumah yang di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan yang dikatakan oleh Yang Berhormat Setiawangsa tadi. Saya bersetuju sekarang ini memang ada beberapa agensi yang menjalankan pembinaan perumahan kos rendah ini, Prima dan mampu milik dan juga kos rendah Prima, SPNB dan juga Jabatan Perumahan Negara di bawah kementerian saya. Sebab itu kita akan adakan satu mesyuarat koordinasi setelah saya memasuki kementerian ini. Satu perkara yang saya buat ialah mewajibkan semua agensi-agensi yang berada di dalam kementerian-kementerian lain supaya menghadiri satu mesyuarat koordinasi yang saya panggil mesyuarat koordinasi perumahan yang akan diadakan pada 18 Julai. Kaedah ini dinamik, dia tidak statik. Betul, sebelum 2008 kita naikkan kepada 30% kerana pada waktu itu keadaan memerlukan kita membuat intervensi di dalam pasaran melalui kaedah ini. Kemudian pada tahun 2008 oleh kerana mungkin pasarannya agak lembap dengan krisis ekonomi, maka kita mahu supaya industri perumahan itu dapat dirancakkan semula, maka RPGT itu diturunkan.